Gak tahu. Enggak ada mobil. Ada mobil. Gua ajarin. Exit. Aku udah bisa. Ya, lu bisa terus tetap jalannya tuh dulu Garut. Drive. Aduh, kocak tuh. Gimana? Aku mau keluar. Halo teman-teman semuanya. Yeah. Sesuai dengan janji kalian, akhirnya saya bisa menghadirkan si sang bini yang ya sebenarnya dia gak kejam-kejam banget ya, baik ya. Orangnya aslinya baik kok. Kalau kalian kenal baik ini, pinter lagi. Kayaknya ada maunya ini. Jadi gue sudah memohon kepada dia selama 25 tahun lamanya untuk tolonglah izinkan aku mengajarkan kamu main PUBG Mobile. Dia gak pernah main PUBG, jadi di video kali ini kita bakal langsung nyobain main PUBG. Jadi gue bakal ngajarin dia main PUBG, kita lihat seberapa hebat dia. Apakah dia punya kemampuan seperti gua? Setidaknya mengimbangi gitu ya. Kita bisa duo squad ntar. Oke. Okay? Gila serem banget ya. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman. Kita bakal main coba solo. Gua bakal coba ngasih settingnya ke dia. Ini settingnya setting basic banget ya. Gua nggak ubah apa-apa. Tapi ini kayaknya masih ke copy sama sensitivitas gua yang lama. Tapi nggak apa-apa lah itu. Lu suka giroskop gak? Suka yang gini-gini gak? Gerak-gerak gini. Oh, ini settingan gua yang lama nih. Oke, kita coba ganti teman-teman ya. Kita reset aja. Reset. Oh iya, ini pakai ID kecil ya. Kalau enggak terang di bantai. Lu bayangin pakai ID gua baru turun ntar nak first blood ya. Nah, pegang. Ya. Jadi cara lu suka yang gini-gini kan bisa di arah-arahin ke musuh kan? Iya, kayak kawan. Lu mau denger step musuh enggak? Enggak usah. Mau. Kayak mau. Mana? Jadi dengar suara musuhnya gitu loh, kiri kanan. Iya, benar. Mau. Tapi aku juga enggak ngerti sih. Enggak ngerti ya, udah enggak apa-apa. Percuma kayaknya. Jadi ntar gua kasih tau lu. Lu kalau ada musuh ya di peta itu ntar ada kuning-kuning gambar kaki. Mm-hmm. Nah, lu bisa pakai gambar kaki. Kita turunnya di sini aja. Cara turunnya ini gear go pole ya. Gila, baru belajar turun di gear go pole. Itu baru pro player namanya. Ya udah, jangan-jangan di sini mana ya? Enggak apa-apa itu di gear go pole. Ya udahlah, cepat. Oke. Sabar ya, ini lagi ngantri ya. Mau naik pesawat. Oke, udah naik pesawat nih. Ini apa nih? Winter mode lagi. Oke. Jadi ini jaraknya sekitar 700. Hmm. Ntar dia, lu lihat peta kan di atas kan. Ini gua ajarin dari dasar nih. Di atas kan ada yang kuning nih tandanya nih artinya. Itu titik tanda gua. Kalau udah 700 meter, arahinnya arah 45 derajat. Ntar ada tombol lompat, lu lompat. Terus lu arahin 45 derajat ke kiri. Aku biasa liat kau pas tunggu mau turun itu kok tumbuk-tumbuk tunjang-tunjang orang itu mana? Kok aku gak ada? Tadi itu ya wak, yang tunjang-tunjang orang udah gue lewatin. Yaaah! Jadi gue pernah nunjuk-nunjuk orang ya. Ya maksudnya, waktu main kan kita nunggu di lobby tuh kan ya. Nunggu nunjuk-nunjuk orang. Maksudnya itu kali ya. Oke? Okay? Aku mau jump. Jangan, ini 750 meter dulu. Kalau enggak ntar kamu telat. Kalau enggak turunnya kamu di laut. Are you stupid or something? Kan jump. Turunin kayak gini. Arahin ke arah jam 10. Gini. Arahnya 10. Tekan. Tekan ke arah jam 10 kayak gini. Terus? Arahnya agak atas sedikit, nah gitu biar lo turunnya di atas kontainer bentar biar sedikit ya ntar turunnya di atas kontainer gitu udah deket kan? Kok jangan sok pro kau ya? Ya gue gak sok pro sih gue ngajarin lu dulu nah, gitu. Lu naik, lu turun di atas kontainer dia mega ya ini banyak nih musuhnya nih jangan muter-muter nih arahin juga lah neng kayak mana nih kau ini ah, kau puter-puter pula itu dia lah. Ya cepet-cepet turun di atas kontainer. Atas kontainer arahin pakai yang kanan, kananmu jempolnya pakai. Astaga, lu di atas genteng ini. Astaga, majam. Turun lompat ke kiri. Aduh, sakit. Kok enggak pakai baju? Enggak punya baju. Maju. Kok bakar-bakar you sih? Mahal-mahal gitu enggak kagak bagi aku satu. Ya enggak lah, ini kan ID baru. Kayak mana? Ini masuk naik. Kayak mana? Maju. Itu ke depan coy, bukan kiri. Maju, tekan lompat itu yang di kanan. Mana lompat? Di kanan. Iya, lompat. Nah, bisa maju dikit, lompat lagi. Maju dikit lah. Maju dikit. Maju dikit. Nah, baru. Tunggu. Maju. Tunggu. Coba lagi melakukan hal yang sama. Jangan gitu, belok kiri. Arahkan yang pakai engkel. Kok aku enggak nampak barang-barang? Ya kanan, arahin. Ya, aku enggak tembak. Tembak, Pak. Maju. Maju tinju palanya. Tinju. Memang lu. Gua enggak cuma gua yang tabok. Ada satu lagi. Balik. Ada satu lagi, cuy. Bukan mundur, balik badan. Gimana? Balik badan? Nanti maju-maju tinju mukanya. Kok gak tembak? Ya dia bot. Kalau orang mana mati dari tadi. Ya udah, gimana ini aku? Aku mau ngambil itu. Mayatnya? Ada peti. Maju. Terus kayak mana?
ini ada ini tanda kan. Yang di atas ini lihat nih gua yeah, yeah, tekan yeah. Tekan. Nah, ada senjatanya. Yang mana? Udah diambil otomatis. Lu kan udah pakai senjata nih. Iya, iya. Kok aku jadi keren? Iyalah, udah pakai baju kan. Awas. Aku lihat langkah dulu tembakin orang, Pak. Mana dia mana? Balik dulu lihat lah arahnya di sini. Jadi, terus jadi. Aku yang mana nih? Kiri, kiri. Jadi tuh, arahnya ke atas. Ini ya, ayo. Tembak. Gila ada bakat aja ya, gila. Bro. Ini aku mau namanya gimana? Gua. Maju, majuin. Tekan okay. Lagi, ambil lah, gila. Nah, mantap reload itu yang di bawah itu. Oke, terus ganti senjata yang kedua nih. Oke, mana? Tekan. Tutup aja ya. Nah, dari gerak. Gerak ke? Enggak usah gitu, pakai kanan ini jempol bisa diarahin, dibilangin kamu susah kali, Pak. Nah. Oh iya, sorry, maaf. Susah banget ya diajak mainin susah loh. Apalagi diajarin gitu loh. Oke. Okay. Mana, enggak ada musuhnya lagi nih. Lu naik dulu ke atas, naik ke kontainer. Kita ngelut-ngelut dulu. Kita nge-heal ya, ini nge-heal nih. Lihat, lu kan lihat darah lu kan segitu kan? Mana darahku? Yang paling bawah itu, putih itu. Tekan ini. Aku masih banyak, kenapa harus minum? Kamu bisa minum aku aja? Kalau bisa penuh. Kalau minum itu buat penuh, kalau ini gak bisa penuh nih. Lompat. Maju lagi. Lompat lagi, oke. Lu jalan, lu kalau mau... Kok aku malu ya liat telanjang kayak gitu? Telanjang apa? Itu cuma masih pakai kolor itu. Aku mau... Maju lagi. Kayak mana? Maju aja, itu jembatannya. Nah, aku gitu. Aku jatuh kayak mana? Ya enggak apa-apa, naik lagi. Maju. Terus belok. Ambil belok kiri. Nah, itu ambil. Oh, udah enggak bisa ngejanjinya kanan. Kanan kan enggak usah ada. Kanan, lurus aja. Nah, ambil senjatanya lebih gampang. Ambil aja deh. Gimana cara ambilnya? Tekan aja. Nah. Belakang lu ada tangkar dulu, ada tangkar. Ini emang kan. Terus mana dia? Mana dia? Kanan. Bawah, depan, bawah. Oh, enggak ada ya. Lu arahin pakai jempol kanan, enggak usah belok. Jangan gitu lah, jangan aja nyaku. Kanan, depan, lurus jalan. Lu jangan lihat ke langit, langit mah adanya lawan coy. Kiri, asem lah, kiri. Lu kejar-kejar sama dia, kiri lagi. Kok bilang sangat kotor ke aku, asem? Asem kan rasa. Kanan, coba. Lu lihat itu petanya. Lu ke arah peta. Aku gak bisa liat bayamanya. Aku mau liat orang, mau liat peta. Aku kayak mana ya? Lu kenapa suka ngadep ke atas sih? Lu lagi mabuk ya? Terus kayak kanan. Naik lagi kanan. Ya udah naik lagi lah. Dia udah pergi itu. Ayo coba lagi. Gak seru ini, gak ada musuhnya. Itu ada musuhnya, lu ditembakin. Lu aja gak ngerasa lu pakai cheat ya? Kok aku gak bisa jalan? Maju, kanan. Astaga. Maju lagi, kiri. Maju. Lu. Setel gua. Maju, tuh. Nah, tembak dia kayak mana arahin. Tembak. Aduh. Lu gini tekan tombol tembaknya. Nah, arahin dia. Nah, itu loh. Ini bisa diarahin, coy. Lu lihat nih, tembak lu bisa arahin sini. Nah, ngerti enggak kau? Kok bom menyuruhku sih? Ya tinggal beli aja. Beli ambil lagi. Ambil dari dia. Kenapa harus ngadep atas? Enggak bisa aku loh. Masa lu kayak gini? Ya kan jempol lu bisa diarahin. Lu dibilang, nah, lu kalau ada atas tarik ke bawah. Kayak gini. Oh, iya, nah, iya. Gitu. Sorry. Ya gua maafin lah, gua maafin ya. Ini aku ada petinya terus. Itu pencet. Nah, udah dapat kan peluru. Oke, lanjut lagi perjalanan. Kok aku hebat ya kayaknya untuk pertama kali. Lu sprint terus sih. Kiri. Kiri. Nah, itu kiri. Lu lihat arahnya tuh. Di kanan, nah di sini. Itu. Lu kelihatan enggak tuh? Enggak bisa. Nah, scope tembak. Arah. Mau dikabur, coy. Mana dia? Dia di belakang itu. Majuin. Maju. Tutup dulu scope-nya. Tekan, maju. Maju. Lari. Itu dia. Keren. Pro player. Gila. Ini calon pro player nih. Dia juara dunia. Aku mau jadi pro player aja lah. Oh, okay. Dari Hong Kong, cuy. Itu lurus. Itu mobil tuh. Nah, itu ada yang nembak. Nembak lagi. Itu tuh. Ajar. Ajar. Tuh, bawa lagi. Dia sama. Gila, headshot. Gila, pro ya. Gila, gue ngambil aja. Lurus. Jalan ke depan. Sprint. Tekan naik terus. Nah. Enggak gitu juga kali naik. Ini tarik ke atas sampai ke springnya. Nah, gitu. Jago sih. Harus diakuin sih. Ini jago sih untuk pertama kali main. Kalah? Ya, lu mau coba main 5 jari enggak? Tunggu dulu. Mau nggak? Lebih gampang sih sebenarnya. Mau coba nggak? Pakai settingan gue. Ya udah. Ada nggak ya? Gue coba ya teman-teman ya. Gue lihat dulu ada settingan gue nggak di sini. Harusnya sih ke copy. Kita coba ya settingan gue ya. Settingan 5
ngajari. Wah, enggak ada. Enggak ada, teman. Enggak ada susah ini settingannya ini. Ntar lu kesulitan ya. Ini ada musuh lagi nih, cepetan tembak nih. Lu main 2 jari aja lah. Ntar lah kapan-kapan lu ajarin 5 jari. Apa 2 jari 4 jari? Ini gua. Wes kok mana? Toko mana? Ganti settingnya, sorry. Ganti. Oke. Jadi gara-gara kau kalah. Ini kok jadi gini sih settingannya? Bentar. Maaf. Mati enggak dia tadi? Nah. Belum mati nih. Ayo cepat. Itu ada musuh depan tuh. Mana skopku? Itu di kanan. Mana musuhnya? Tuh. Itu kecil tuh. Nah, tuh. Skop dulu. Nah, tembak arahin kepalanya. Iya, itu kan tekan sekali-sekali aja kalau jauh. Jadi tips gua, ini gelap ya tiba-tiba, maaf ya. HP gua emang gitu. Makanya gua enggak minta beli HP baru. Gimana sih enggak kasih sih? Jadi enggak ditambah. Headshot. Keren. HP baru lagi. Lu mau coba main scope gede enggak? Lu naik lu itu ada lagi musuhnya tuh satu tuh. Itu musuh enggak? Itu musuh bukan sih? Oh, bukan salah lihat. Ada apa lagi di meta? Maju. Ambil petinya. Ambil petinya. Maju dikit, buka. Gak ada barang lagi. Thompson. Ya udah mau coba. Yang kau review. Iya, tahu dia. Coba ambil. Ayo ini jadi sampah banget. Benar enggak gue bikin. Tapi lu kalah gimana? Enggak apa-apa. Ini kan kontennya gue ngajarin dia main PUBG, bukan jadi jagoin PUBG kan. Oi. Baik, gimana ini? Reverse. Oke. Sama kayak nyetir mobil persis. Cuman tangan kanan gas, kiri kanan. Yang kiri doang yang nyetir, Neng. Yang kiri doang buat nyetir, bukan yang kanan. Ngerti gak? Sorry. Yang kiri doang, gak usah atur jauh-jauh. Kan mau gue jalan. Oh iya ya, taat aturan lalu lintas. Ini game perang. Enggak, terus aku nyetir. Kan gas. Oke, maju. Tekan, belakang lo ada mobil kanan. Kanan aja ya. Ini ada orang nih, itu motor. Tetap aja ya, kayak pro player ya, lihat motor kayak orang. Itu gimana nih? Balik. Tadi ada orang. Stop. Itu orang tuh, lari. Tabrak. Gas. Kiri. Arahin ke dia. Putar lagi. Arahin ke dia. Aku mau tembak aja lah, jangan. Enggak. Gak berhasil, ambil barangnya. Ya itu lu lintas. Ambil. Stop. Gasnya jangan di tengah terus. Aduh, kau. Ya udah ini caranya. Gasnya tuh lepas, tarik. Itu lepas, tarik, lepas, tarik gitu loh. Kalau kenceng lu lepas kayak kita mobil lepas gas ya kan. Ini kan ada barangnya. Ya, ini ambil barangnya. Oh, enggak mau naik mobil lagi lah. Lu mau naik mobil lagi? Enggak mau. Ntar lama. Lu mau nembakin orang aja, enggak bisa. Oh, ya udah, ntar kalau ada orang kita turun ya. Ya udah. Kita nge-heal dulu ya. Makan obat. Jadi ini istilahnya makan obat. Obatnya tuh. Ngapain makan obat? Kan dia baik-baik saja, ntar ginjalnya bermasalah. Enggak, tenang aja. Karena orang tuh perang, daripada mati karena ditembak orang mending mati kena gagal ginjal, cuy. Iya, makan matinya kena ginjal. Oke. Lu nyetir aja dulu. Ya udah. Ini lingkaran kan, lu harus masuk ke dalam lingkaran. Kalau enggak aku mati red zone. Enggak, blue zone istilahnya, play zone. Oh iya. Udah. Lu jalan ya, naik mobil ya, gua kasih tau arahnya. Oke. Terus jalan, nyetir, gas. Pelan-pelan aja, kanan. Ini nih, kanan. Stop. Udah, gue kasih yang gampang aja deh tombolnya nih. Karena mungkin gak nyampe lo ya. Apanya gak nyampe? Otakku. Bukan. Skillnya. Ini gampang, lo tinggal arahin pakai ini doang. Pakai kiri doang. Gampang, kanan gak usah gerak. Jadi hanya arahin. Iya, jadi iya. Gitu. Karena kita jalan doang. Oh no, warning, red zone has started. Jadi lewat aja jembatannya. Ya lu gak usah gitu juga kali ya ternyata. Weh, biasa. Mundur. Aku mau terjun. Jangan terjun. Oh, dulu Garut. Ribet. Nah, lurus. Kanan lu kemana? Weh, ada musuh. Turun. Sini. Putar balik. Gak usah badan lu. Nah. Mana? Ini. Nah, itu tuh. Tonggakin. Kenapa lagi dia sembunyi di dalam tanah ya? Kenapa? Kenapa? Ya tutup. Gila lu high
attitude-nya gila parah sih. Gila, aku jadi ball player juga gimana? Bisa sih, kalau dilatih 2 minggu gue yakin lu bisa skill-nya jadi terata-rata sih. Ada bakat sih sedikit ya. Terus aku udah habis. Lagi. Naik mobil. Naik mobil. Nah gitu, itu lo maksudku lo. Drive. Karena ini pakai kanan doang ini kali ini. Nah ini salah satu setting temen yang mudah buat para pemula. Jadi dia tinggal ngarahin tombol yang di kiri doang. Gak perlu apa-apa, dia bisa gerak gitu. Tapi kalau yang mainnya noob ya kayak gini, kiri kanan. Ini mobil, ini orang mabuk atau apa ya? Gak gitu cara nyetirnya, gini, gue aja gitu. Panas juga HP gue ya. Tekan maju doang. Pasangin. Gak apa-apa. Oh, brightness-nya kita turunin ya. Ini terlalu tinggi nih ya kan, sengaja. Majunya kayak gini nih, nyantai. Sekarang kita dalam zona nih, zonanya udah menutup nih. Ini ada waktu di bawah, udah 0/0, artinya zonanya udah gerak. Ini apaan sih? Gak tahu. Aku ganti mobil ya. Ada yang ngambil, sini gue ajarin. Exit, aku udah bisa. Ya gak bisa, tutup jalannya dulu Garut. Drive. Aduh, kocak cuy. Gimana, aku mau keluar. Sabar, iya ada musuh. Ya, apa? Di bawah. Kiri, lu tau kiri gak sih? Ini aku ikutin ini loh. Oh iya udah itu. Eh, tambah. Masih ada apa lagi? Mana? Ganti senjata, tonton aja, lebih keren. Yang kau gak bisa, aku bisa. Coba, agar stop. Mana, gak ada lagi dia? Itu di bawah tower. Di bawah tower. Oh iya, sorry ya, kelihatan coy. Mampus lu, pusingan lu. Kira-kira gampang pada Thompson. Oh dia gak bisa scope ya? Gak bisa. Tapi aku bisa nge-kill loh dengan Thompson. Ya bisa lah, buat doang asem gue juga bisa kalau buat lagi. Gaya lu. Terus apa yang mana? Tutup scope-nya. Maju. Jadi gak bisa nge-scope ya? Gak bisa dipasang scope senjatanya. Jadi senjatanya senjata khusus. Jarak dekatnya bagus, jarak jauhnya kurang. Kecuali lu jago banget. Aku jago banget sih kayaknya. Iya masih, jago banget sih. Mau coba senjata lain gak? Mini cobanya. Ini cara makainya tuh agak susah. Ini namanya DMR tuh. DMR tuh kayak sniper rifle, cuman yang bisa dipencet-pencet. Jadi lu gak bisa tekan. Harus tembaknya pencet-pencet. Nah gitu. Ngerti gak? Iya. Cara nembaknya tuh tembak berkali-kali. Ini kayak senjata di opa-opa gitu. Opa-opa Korea, Vagabond. Oh iya, Vagabond ya. Gua gak tau Vagabond apa nama. Lu mau nyetir gak jadinya? Sisa 10 loh, musuhnya sisa 9 doang. Ayo, ada majikan nih. Ya udah, kayak mana? Maju, sini, gua ajarin. Ini masih level 1 loh, lu belum ngelin-ngelin loh. Ngelin-ngelin kayak gini nih. Nih, kiri kanan gini. Gak mau lah. Gak mau ya, ntar aja ya. Next ya, 200 ribu like ya teman-teman ya, 200 ribu like. Hahaha. 200 ribu like, oke. Gua geser dulu mobilnya, lu gimana sih? Vehicle, yang ini. Caranya gini, yang kiri lu tekan maju. Eh tunggu, kayaknya lu bisa sobat. Tunggu, ada penjahat. Mana, ini dia. Itu kiri, itu. Kiri. Ini gak mobil. Enggak, kiri, atas, kanan. Bawah. Ini dia. Dua kali, keren. Ini aku ini hebat, kalau itu semua buat. Enggak, itu orang tadi. Oke. Dive. Yang kiri ini buat maju, yang kanan buat kiri kanan. Nah ini kayaknya lebih cocok buat. Gimana? Ini tekan maju. Oh iya. Itu kiri kanan. Nah gini dong. Gini lebih suka ya? Iya. Ya udah kanan. Apa? Ini kita pernah mobilnya. Kiri. Lu lewat sini, Lalu kiri. Ya majuin. Dia tetap harus tekan maju kalau kiri kanan. Udah cari musuh ke zona kiri. Ini gak zona. Lu liat, perhatikan kiri. Itu zona yang menyaksikan. Itu ada orang coy. Stop. Kayak mana aku mau stop? Kita kesit. Kesit kanan. Belakangmu, arah kan liat. Nah gitu, nah itu tembak. Kepalanya. Perlu kali bu, gak ada obat pun. Pakai M4 aja ya abis ini. Nah, aku mau kayak itu. Yaudah, drive lagi. Itu cara mainnya. Ini barbar sih ini. Muter-muter nyari musuh. Gila, pro abis sih. Ada jiwa barbar. Ini baru namanya pro player, the next pro player. Aku gak bisa main slow. Terus Maju. Oke, buka itu. Nah, juga dapat armor level 3, dapat senjata ini. Senjata langka, namanya AUG A13. Sudah, aku mau gitu. Oke, naik mobil lagi.
ini ternyata bunyinya mantep, guru. Jadi nggak pakai headset temen-temen ya, karena biar gue bisa ajak ngomong dan ngajarin. Maju. Eh bulat, lu terbalik gitu katanya. Di arah sebaliknya. Arah sebaliknya, terbalik. Terbalik. Iya pakai itu. Pakai gas maju aja. Sayang coy. Kapan lagi gue manggil dia sayang coy? Tan. Samyang ya, Samyang. Kok mau anak lu sampah? Enggak, Samyang enak tau. Ini enggak disponsori Samyang sih. Lu suka Samyang gak sih? Suka banget. Samyang enak banget. Tolong lah sponsorin satu kotak buat kamu. Itu makanan paling enak sih. Kita bikin Samyang challenge sebenernya. Eh, tunggu dulu, ini gimana? Ini gimana caranya? Gak ada musuh, rem dulu, rem dulu. Rem itu gimana sih? Break. Ini belakang lah. Exit. Exit, oke, mana dia? Tarakan belakang. Mana dia? Ke tangan. Mana dia? Itu. Gani kita maku, ha? Mana? Itu, tembakin. Wah, gila. Gila, hebat kan kekuatannya? Jauh banget loh. Dia bakal... Dan aku headshot, coy. Udah, ada satu lagi, satu lagi. Aku udah gak bisa senang gitu ya. Gila. Kayaknya aku MVP deh. Iya, double kill. Kayaknya lo bakal MVP sih. Terus kayak mana? Reload dulu. Reload. Ada satu lagi. Apanya? Gila, headshot lagi. Sisa satu. Satu lagi, bosku. Gila. Jago. Tutup scope dulu, tutup. Drive. Usahakan kalau one by one tuh naik mobil. Iya, terus kemana? Muter-muter, nyari musuhnya. Depan? Iya. Gila, 15 kill, coy. Gak ada apa, coy. Belok kanan. Belok kanan. Terus? Kanan. Cari musuhnya. Kiri. Kanan. Gak ada, gak ada. Jadi kalau ini lu tunggu musuhnya tembak dulu aja. Biar ketahuan kalau lu gak melihat. Lu harus ngeliat fokus tuh. Ini harus tengah, ini aku udah dalam biru-biru ini kan? Benar. Di luar biru-biru. Iya maksudnya itu. Ya, di dalam biru. Sorry lah, gitu aja kau marah-marah. Ya, mana kau? Ya maksudnya kayak gitu lah. Des! Tunggu. Aduh, aku kena biru-biru coy. Enggak, itu masih gak kerap biru-birunya. Satu lagi teman-teman, kita lihat ya, apakah dia bakal berhasil membunuh musuh-musuhnya. Kita bakal lihat ya di dalam game satu ini. Penutupan ini, itu adalah mayat yang jatuh. Jadi dia bercahaya-bercahaya. Itu ada orang tuh, itu baju merah. Stop, aku mau baju merah jangan sampai lolos. Baju merah jangan sampai lolos. Iya, masih. Tembakin kepalanya. Wih. Gila chicken coy. Berdana coy, gila. Jago. Parah. Gila. Gila, kita lihat ya. Gila Sucen. GG. Gila naik ke kemampuan koror 2. 16 kill. Lu kok orang paling tinggi lo bilang, kenapa aku gak naik lagi? Ya, gak apa-apa, di atas langit masih ada langit. Aku mau ace. Nanti, ntar gue main pakai ID gue ya. Ya, oke, okay. Dia mau nyobain main pakai ID gue, oke. Okay. Kalau 200 ribu like, ya. Boleh gak ini gue kasih ke penonton gue, soalnya kan ngajakin dia tuh susah ya, dia kan kerja. Aku mencintai menontonmu. Ya udah, oke. Okay. 200 ribu like gue ngajarin, kasih dia main pakai ID gue. Aku udah pede sih sebenarnya. Oh dia udah pede, oke. Oke, kita terima tantangannya ya teman-teman ya. Jadi gimana? Ada kata-kata buat mereka? Terima kasih buat nonton ya, udah aja ya. Terima kasih buat nonton yang nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga mampir di channel IG Story. Ya, IG Story itu seru banget. Iya, jadi sekian ya teman-teman. Sesuai dengan janji gue, terima kasih kalian udah nonton. Dan gue udah tepat di janji gue. Dan terima kasih buat bini gue yang bersedia. Karena ya capek banget gue yakin ya kan. Dia ikut sini lagi, ya udah terima kasih ya. Oke, saya. Ya sampai terharu gitu. Aduh, sampai jumpa. Bye bye.